Warga desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek resah. Mereka memutuskan untuk memasang sejumlah banner protes atas jalan rusak dan berlubang selama bertahun-tahun. Adapun tulisan yang terpasang seperti "Iki dalan duduk tegalan" dan tulisan "Hati-hati Anda sedang memasuki jalan berlubang". Tulisan protes jalan rusak itu dipasang sepanjang jalan 1,5 km. Di sisi lain, jalan itu merupakan akses jalan penghubung antara Kecamatan Kampak dan Watulimo. Seingat saya, Mas, ini mulai jalan ini dibuat, belum pernah diperbaiki. Belum pernah kesentuh bantuan untuk rehab jalan ini. Itu sudah berapa tahun, Mas? Seingat saya, mulai pembuatan itu 95 sampai sekarang mungkin sekitar hampir 28 tahun, Mas. Kerusakan jalan itu ternyata sudah mendapatkan respon dari pemerintah desa, di mana Pemdes telah melayangkan 2 kali proposal usulan perbaikan jalan. Jadi sebetulnya kejadian ini karena memang masyarakat sudah enggak tahan lah istilahnya, karena merasakan bahwa jalan ini sudah terlalu lama, memang belum ada perawatan. Kami dari pihak pemerintah desa sudah 2 kali kami membuat proposal, juga bersama dengan Pucama juga ke PU. Tapi apapun yang terjadi kan tanggung jawab kami dari pemerintah desa kan hanya mengusulkan, jadi itu yang ambil Pemda. Setelah muncul aksi protes ini, diharapkan Pemkab Trenggalek dapat segera melakukan perbaikan jalan yang rusak bertahun-tahun ini. Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.